Betul-betul. Okey, OH, kisah ni berlaku di kampung saya lah. Okey, semasa kisah ni berlaku, saya dah kahwin, dah keluar dari kampung. Jadi saya tak tinggal di kampung lah. Cuma saya tahu individu yang terlibat. Dan apa ni, dan kisah tu saya dapat tahu bila saya balik kampung lah. Okey. Kisahnya ada seorang pakcik ini, kira dah arwah lah. Okey, bukanlah kita nak aibkan arwah ya, ya OH. Kenapa-kenapa kita ambil pengajaran tu? Ya, kita nak ambil itibar daripada peristiwa yang berlaku. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa dia. Amin, amin, amin. Dan ampunkan dia bersama-sama para solehin, insyaAllah. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Okey, arwah ni memang terkenal seorang yang jaga solat jemaah atau OH. Dia seorang pakcik lah. Memang dah berumur lah, dah tua. Yalah, dah tua lah. Memang jaga solat. Memang jaga solat. Tapi satu kegemaran dia, dia suka berkebun. Dia suka berkebun, dia suka bercocok tanam. OH okey ke? Okey, okey, okey. Okey, dia suka berkebun, suka bercocok tanam. Jadi di kampung tu memang biasalah kebun kita ni bersebelahan dengan jiran-jiran kan. Jadi di sebelah kebun arwah ni dimiliki oleh seorang pakcik jugalah di kampung saya tu, yang dia ni anaknya memang pandai-pandai dan berjawatan besar lah. Jadi anak dia pun tak galakkan ayah dia membersihkan kebun tu, bekerja di kebun tu lagi lah. Jadi kebun dia terbiar. Jadi arwah ni di sebelah lah, jiran lah kebun dia tu. Okey. Okey. Jadi kan bila dia, oleh kerana dia ni sangat minat berkebun, okey. Jadi bila dia dah bersihkan kebun dia semua OH kan, dah tanam pokok, dah bersih. Dia tengok orang sebelah ni tanahnya macam tak dikerjakan, okey. Ini cerita yang saya dapat lah daripada orang kampung lah. Bila saya balik tu, bila tahu arwah meninggalkan, okay, dia orang bercerita lah. Jadi dia, apa dia buat? dia alihkan batu sempadan tanah dia tu. Okay. Katalah dia alihkan satu kaki ke arah kebun jiran yang terbiar tu. Kemudian dia bersihkan lah sepanjang satu kaki tu, dia bersihkan sampai ke belakang. Dia bersihkan, kemudian dia tanam dengan pokok-pokok lah. Okay. Lepas tu bila dia dah tanam, dah elok dah kan, macam dah tak ada kerja, dah tengok tanah sebelah tu macam terbiar, agaknya geram je kan, agaknya orang minat berkebun kan. Jadi dia alihkan lagi batu sempadan tanah tu, menurut ceritanya lah. Dia alihkan batu sempadan tu ke sebelah satu kaki lagi, lebih kurang macam gitulah. Maknanya dia makan, dia dah makan tanah orang lain pula. Ya, betul. Okey, okey, okey. Okey, jadi orang-orang kampung memang biasalah, macam nampaklah tanah pakcik tu semakin kecil lah kan, OH. Tanah pakcik tu semakin kecil. Jadi orang kampung beritahulah kepada pakcik yang tanah dia terbiar tu. Dia kata, terpulanglah, dia cakap kan, terpulanglah. Allah sajalah yang balas, dia cakap macam tu. Allah sajalah, yang serah pada Allah je lah, dia cakap macam tu. Okey, dia tak, dia kan OH. Pakcik ni, saya memang orang kampung memang kenal dia, memang solat berjemaah di masjid OH. Macam kita pun kadang-kadang mak tu kalau tengah membersihkan kebun tanah kan, sebab dia bila dia nak ke masjid dia akan lalu belakang rumah kami. Jadi mak saya bila nampak dia dah, dia pukul 12 dah bergerak ke masjid dah. Jadi mak saya dah tahu dah, pakcik tu dah nak pergi masjid dah. Kata kan, maknanya dah tengah hari lah kan. Allah, minum air OH. Okey. Lepas tu ni tak dijadikan cerita, arwah ni sakit tu OH. Yang peliknya dia sakit tu, dia sakit tangan, dia sakit cuma tangan.
bahagian tangan dia sakit. Okey. Memang memang pelik lah. Tangan dia sakit. Meraung-raung dia kata kat tangan dia sakit. Jadi keluarga dia panggil lah imam tempat kami tu kan untuk tengok dia macam mana. Lepas tu imam pun pelik lah. Bila rasa tangan dia tu tak adalah kata bengkak ke, panas ke. Tangan dia biasa je. Tapi dia cakap sakit imam, tangan saya sakit imam. Dia kata ambillah kapak ke, potonglah tangan saya ni, dia cakap. Sampai macam tu sekali dia tak tahan sakit kan. So jadi apa, mereka pun dah pening kepala, dah tak tak tahu nak ikhtiar apa kan. Jadi imam kata kita hantar hospital je lah kan. So hantar hospital, dah sampai masanya maka arwah pun meninggal. Doktor pun tak tahu lah nak bagi nak tulis kenyataan matinya tu sebab apa. Jadi diorang cuma tulis kematian mengejut je lah. Okay, sekarang ni yang berlaku OH adalah semasa arwah nak dikebumikan. Mungkin sebab arwah memang ambil tanah orang tu, mungkin belum sempat minta maaf agaknya kan. Jadi bila yang lahat dah disediakan, bila dah hantar jenazah dia ke kubur tu, bila nak dimasukkan ke dalam liang lahat, tak muat. Astaghfirullahaladzim. Tak muat. Jadi kan padahal menggali kubur kan dah biasa kan. Pengalaman kan menggali kubur kan dah ukur tingginya macam mana kan. Jadi kan imam kata tak apalah, kita gali, besarkan lagi, dia cakap kan. Tambahlah lagi dalam sekaki. Lepas tu bila nak masukkan kali kedua tu pun tak boleh juga. Jadi imam kata tak apa tak apa, kita kita besarkan lagi sikit, tambah lagi sekaki, lebih kurang lah agaknya kan. Macam tu kan, tambah lagi kali kedua lah. Bila nak masukkan tak muat juga. Itulah kan, ini pengajaran lah untuk semua yang mendengar, untuk diri saya kan. Juga jangan ambil hak orang, yang kiranya jangan ambil hak orang kan. Betul. Jadi kan bila kali kedua masih tak muat lagi, jadi jenazah mesti dikebumikan kan. Apa cara pun. Jadi mereka terpaksa bengkokkan kaki dia. Astaghfirullahaladzim. Bahagian lutut tu terpaksa dibengkokkan secara paksa lah. Sebab mayat kan dah keras. Lepas tu terpaksa dibengkokkan. Sebaik saja dibengkokkan, dimasukkan ke dalam liang lahat. Bila mereka cuba nak palingkan wajahnya mengarah ke kiblat, itulah sedihnya wajah dia tak dapat dipalingkan ke kiblat, ke arah kiblat, sebaliknya mendongak ke langit. Allahuakbar, subhanallah. Lepas tu imam pun cakap lah, macam ni lah, kita serahkanlah urusan arwah ni kepada Allah. Dia kata mana yang ada di sini, ambillah itibar, ambillah pengajaran, banyak-banyaklah mengucap, maknanya beristighfar lah. Dia kata kita pun masing-masing ada dosa, kata imam kan. Betul, so dikebumikanlah arwah. Macam itulah, dikebumikanlah arwah. Dalam keadaan yang macam tu lah lepas tu sebaik saja arwah meninggal. Itulah, kita ni nak kumpul tanah, nak kumpul harta, banyak mana pun kita akan tinggal. Penghabisnya, kesannya anak-anak yang bergaduh kan, nak merebut harta, dan akhirnya semuanya terbengkalai. Tak ada kata putus. Rumah pun runtuh jadi berluka, tanah kebun tak terkerjakan. Macam tu lah yang kita kejar dunia ni hanya sia-sia je kan.